Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang hadirin sekalian, tahun 2020 saksi segalanya. Bahana COVID-19 merubah segala. Politik berubah arah, ekonomi terhenti seketika. Dan yang paling terkesan hingga kini adalah kami, pelajar sekolah. Lebih 10,000 sekolah seluruh Malaysia terpaksa ditutup. Tiada lagi kehidupan harian biasa sebagai guru dan murid sekolah. Namun, di sebalik semua perubahan itu, kami tekad bangkit untuk menjadi yang lebih baik demi Malaysia yang tercinta. Bagaimana? Guru berinovasi, murid berkreativiti. Demikianlah tajuk pidato yang bakal saya sampaikan. Sidang hadirin sekalian, guru berinovasi bermaksud guru yang berkebolehan untuk mengubah, memperbaharui, mencipta, memperkenal dan menggunakan sistem, alat atau bahan bantu mengajar serta kaedah dan strategi pedagogi yang paling sesuai untuk pengajarannya. Murid berkreativiti pula dapat diertikan sebagai individu atau kumpulan murid yang berkebolehan untuk berfikir, bertindak atau mencipta sesuatu melalui pelaksanaan idea yang tepat dan berkesan. Dan apabila kedua-dua ini digabung jalinkan, iaitu guru berinovasi, murid berkreativiti, maka lahirlah suasana pembelajaran dan pengajaran yang berimpak tinggi. Hasil sebeginilah yang amat penting untuk kelangsungan sebuah kemerdekaan. Sidang hadirin sekalian, ketika ini kami melihat dunia sangat besar dan luas. Namun, dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang berkembang luas, dengan pantas dunia ini semakin mengecil seumpama sebuah perkampungan dan kami mungkin akan tersepit dan kehilangan arah. Tetapi dengan adanya guru berinovasi yang berkebolehan untuk melengkapkan kami dengan ilmu dan kemahiran alaf baru serta keupayaan menyelesaikan masalah, Malaysia insya Allah akan terus merdeka. Hebat bukan? Namun seperti biasa, bercakap memang mudah, tetapi realitinya tiada siapa yang dapat menyangkal perubahan drastik daripada PDP bersemuka kepada PDPR amat sukar dan perih. Ia adalah proses yang memerlukan pertama, sokongan dan bimbingan daripada semua pemegang taraf pendidikan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan dan pejabat pendidikan harus sentiasa peka akan keperluan lebih daripada 400,000 guru seluruh Malaysia dari semasa ke semasa. Yang kedua, keterbukaan hati, keupayaan minda serta ketekalan guru-guru untuk terus menerokai ilmu pedagogi adalah sangat penting agar sentiasa relevan dengan keperluan masa kini. Yang ketiga dan yang paling penting, rakan-rakan semua, kita sebagai murid yang berjumlah lebih daripada 5 juta orang, janganlah sampai kita diumpamakan seperti mencurah air di daun keladi atau seperti hujan jatuh ke pasir. Adalah amat malang apabila kita tidak ambil peduli atau tidak berdisiplin dalam pembelajaran kita. Sedangkan guru kita pagi, petang, siang dan malam berusaha untuk memenuhi tanggungjawab mereka. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, kesimpulannya, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Bila sakit, sama-sama kita mengadu. Bila luka, sama-sama kita menyuk. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih atas pengorbananmu, guru. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian dan terima kasih.